kalian tahu bagaimana itu petir terjadi? Iya, aku tahu. Saat awan mengeluarkan suara boom, terjadi saat awan bertabrakan. Seperti saat kita menabrakkan dahi kita dan mulai melihat cahaya menyilaukan. Tidak, aku dengar petir hanya terjadi sebagai hukuman karena kita nakal dan menyamar orang jahat. Kalian berdua salah. Petir itu terjadi karena dewa sedang bertarung di langit. Petir adalah tombak dewa dan suara dari tombak yang menghantam Tameng. Wah, tidak masuk akal. Apa maksudmu? Yang kubilang itu benar. Apa maksudmu benar? Kau bahkan belum pernah melihat petir dari dekat. Apa? Baiklah. Jadi bagaimana kalau besok kita lihat petir dari dekat? Jadi kita tahu siapa yang benar di sini. Kau mau melihat petir dari dekat? Caranya? Kita ke Galaxy Hill. Itu tempat paling tinggi di desa kita. Jadi kita bisa melihat petir dari dekat di sana. Baiklah. Kita sampai. Astaga, aku kedinginan. Iya, dan hujannya semakin deras. Jujur saja, aku juga kedinginan. Jadi kita tunggu di sana sampai petirnya datang. Baiklah. Seharusnya aku tidak ikut. Di sini dingin dan menakutkan. Sabar, sebentar lagi. Hujannya semakin deras. Jadi petirnya akan segera. Itu membuatku takut. Akhirnya dewa memulai perang mereka. Kalian, ayo keluar sekarang dan melihatnya. Jujur saja, aku takut. Aku juga. Aku tidak mau keluar. Apa? Setelah pergi jauh-jauh ke sini. Baiklah, aku akan keluar melihatnya. Kalian tunggu di sini. Aku tidak tahu kenapa kalian takut sekali. Baiklah.
Baiklah. Di mana senternya? Jadi, Nyonya, kantor penuh dengan serangga. Mereka kotor sekali, aku takut. Tapi serangga itu tidak akan melukaimu di dalam wadah mereka. Baiklah, mereka tidak di dalam wadah karena aku menjatuhkan wadahnya. Apa? Keluar? Ulat-ulatku? Maksudmu mereka hilang? Serangga-seranggaku yang cantik. Sangat rapuh dan langka. Apa yang akan terjadi pada mereka? Ini mimpi buruk. Maafkan aku, Kem. Itu karena aku tidak sengaja menjatuhkan kotaknya. Baiklah, apa rencananya? Ulat-ulat itu akan mati jika kita tidak segera mengembalikan mereka ke tanah. Jadi yang hilang ada 7 ulat kan? Mereka kecil sekali, jadi mereka tidak akan pergi jauh. Mereka mungkin masih di dekat sini. Tapi kau benar, mereka kecil dan pelabuhan ini sangat besar. Heli, bisa kau cari ulatnya memakai teropongmu? Aku rasa bisa. Begini rencananya. Heli akan pastikan di mana ulatnya, lalu kita bisa pancing mereka keluar pakai cahaya lampu. Pintar sekali, mengingat ulat sangat menyukai cahaya. Benar. Saat mereka keluar, kalian bisa menangkapnya. Ide hebat, Polly. Baiklah, aku akan mulai berburu. Satu, dua, di dekat gudang. 3 dan 4 ada di dermaga. 5 di dekat Grand Triplet. 6 ada di dalam kargo milik Terry. Apa? 7 ada di meja informasi. Itu semuanya. Sekarang giliran kalian. Kerja bagus, Heli. Sekarang, pancing mereka menggunakan cahaya dan ambil dengan jepitanmu itu. Baiklah, Kem dan Annabelle siap? Siap. Ayo beraksi. Kami akan menyelamatkan kalian. Aku harap ini berhasil. Ulatnya menempel padaku. Selesai. Oh, akhirnya selamat. Ayo keluarlah, aku mohon. Aku harap semuanya baik-baik saja. Polly. Kalian temukan semuanya? Belum. Kami tidak menemukan mereka, tapi sepertinya di dekat sini. Ketemu. Polly. Ulatnya ada di kepalamu. Apa? Di kepalaku? Polly, aku akan mengambilnya. Kau jangan bergerak. Tunggu, Roy. Biar aku saja. Hai, teman kecil. Maaf ya. Semuanya sudah kembali. Kerja bagus, Polly. Jadi sudah berapa lama kau takut pada serangga? Lumayan. Dulu aku membantu kucing turun dari pohon. Dan setumpuk ulat jatuh di atasku. Ya, sepertinya mulai dari situ. Jadi itu alasannya kau takut pada serangga? Iya. Tapi sebenarnya serangga itu tidaklah berbahaya untuk kita. Banyak dari mereka yang menakjubkan dan juga sangat berguna.
Seandainya saja kau lihat, kalau mereka itu masih bayi, kau pasti tidak akan takut. Sebenarnya setelah penyelamatan ini, aku mungkin sudah Wow, tempat ini besar sekali. Jadi di sini tempatku bekerja. Benar. Jadi pertama, aku ingin kau mengatur kargo itu. Lalu susun di rak-rak itu. Pisahkan kotak-kotak yang rusak. Dan berhati-hatilah dengan kargo bertuliskan mudah pecah, oke? Okay? Oh, oke, okay. Aku mengerti. Kepalaku! Lifty, kotak itu bertanda mudah pecah. Sudah aku bilang, berhati-hatilah dengan kargo itu. Baiklah, Terry. Maafkan aku. Kelihatannya Lifty kesusahan. Phew, akhirnya selesai. Oh, aku sudah kehabisan tenaga. Itu tidak bagus. Aku masih harus mengurus kotak-kotak kargo itu. Lifty! Lifty! Apa itu Nona Belly? Lifty, kau di mana? Dia pasti akan memecatku. Apa dia sudah pergi? Oh, tidak! Tidak, jangan! Wow! Selesai. Sistem keamanan dinyalakan. Nona Belly! Gudang sudah ditutup. Apakah dia menyerah dan pulang? Tolong aku! Lifty, apa kau di dalam? Iya, tolong aku, Teddy. Itu terjadi pada Lifty dan itu tidak baik. Dia terkunci di dalam gudang dan dia tidak menjawab saat aku memanggilnya. Jangan khawatir, Terry. Lifty akan baik-baik saja. Amber, bisa kau matikan sistem keamanannya? Akan aku coba. Selesai, Polly. Bagus. Ayo kita masuk. Baik. Di bawah sana, tapi Lifty sama sekali tidak bergerak. Ayo cepat. Lifty! Lifty, bangun. Tidak apa-apa. Kalian, kenapa kalian ada di sini? Oh, iya aku pingsan di dalam gudang. Aku mengerti sekarang. Itu benar, Terry sangat mencemaskanmu. Maafkan aku, Lifty. Aku tahu hal ini tidak akan terjadi jika aku tidak bertindak keras padamu. Tidak, semua itu karena aku tidak melakukan tugasku dengan baik. Kau tahu, kau benar. Sekarang aku mengerti pekerjaan ini tidak cocok untukku. Tapi itu tidak benar, Lifty. Baiklah, maksudku... Kau
kau memiliki sepasang tangan yang sangat kuat. Benar. Dan karena tanganmu yang sangat kuat, maka kau bisa mengangkat dan memindahkan kargo. Benar. Jadi tolong tersenyumlah. Terima kasih banyak. Terry, cepat. Aku harus pergi sekarang. Maaf kalau aku terlambat, Sisi. Tidak apa-apa, tapi cepatlah. Oh, baiklah. Apa kalian bisa membantuku? Aku saja. Leki, tolong bantu dia. Terry. Oh, tidak apa-apa. Aku harus pergi sekarang. Tunggu sebentar, biar kupikirkan. Benar juga, ayo panggil tim penyelamat. Tim penyelamat akan segera datang. Itu mereka. Lagi aku dan Roy, tolong lihat bagian belakang. Kita harus bisa mengeluarkannya. Baiklah. Ayo, Roy. Baik. Cepat tolong aku. Jangan khawatir. Kami akan mengeluarkanmu. Terry, bisa kau putar rodamu sedikit selagi kami menarikmu? Akan ku coba. Bagus. Siap. Satu. Dua. Satu. Dua, bertahanlah, bahkan naik. Pasti ada yang nyangkut ini. Polly, Terry tersangkut di tanggul. Apa? Roy, aku akan ke belakang dan mencoba mengangkat Terry. Baiklah. Amber, ambil ini. Baiklah. Apa kalian siap? Kami siap. Satu. Aku tidak tahan lagi. Aduh. Bertahanlah. Aku akan naik. Tidak, aku tidak bisa. Kereta gandengnya akan segera jatuh. Boleh, cepat keluar dari sini. Kau juga bisa terluka. Ayo cepat, boleh keluar dari sini. Jangan cemas, Terry. Aku baik-baik saja. Terry, berusaha semaksimal mungkin. Maaf, aku tidak tahan lagi ini. Teman-teman. Aku harap aku tidak terlambat. Kau tepat waktu. Benarkah? Baling-balingku sudah bagus sekarang dan sangat kuat. Akan kutunjukkan. Satu.
berhasil. Terry, kerja bagus.